Saat ku sendiri ku... Siapa tidak sedih melihat kanak-kanak yang masih bersekolah kehilangan ibu tersayang? Namun, dugaan tersebut tetap harus dilaluinya kerana takdir sudah tertulis begitu. Menerusi video tersebut, dia memaklumkan yang Akila baru sahaja kehilangan ibunya yang pergi kerana kanser lidah. Difahamkan, pelajar berkenaan tinggal bersama ibunya di sebuah rumah flat sehingga Allahyarham meninggal dunia. Apa yang membuatkan para guru yang hadir ke rumahnya sebab adalah kondisi tempat berkenaan yang dipenuhi dengan sampah sarap. Walau bagaimanapun, usaha untuk bertemu dengan Akila tidak kesampaian kerana dia kini tinggal bersama ibu saudaranya buat sementara waktu. Di akhir video tersebut, Rizmail telah mengagumi kanak-kanak berkenaan kerana tetap bersemangat untuk ke sekolah walaupun diuji dengan kehidupan yang kurang sempurna seperti kesihatan ibunya sebelum ini. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati.